Hai guys, assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so sekarang ni ada baju baru Le Runner Ride. Okay, daripada RNT Racing. Harga dia RM150 sahaja, pendek atau panjang sama harga. Anda akan dapat free balaklava bernilai RM50 dan juga minyak hitam Runner 1040 fully synthetic 1 liter. Kalau kata nak tambah untuk RS punya 1.1 tambah RM10 saja, free postage, free stiker. Okey, apa kelebihan kali ini? Jikalau anda membeli, anda akan dimasukkan di dalam satu grup khas WhatsApp Team Bob YP untuk pergi ride Le Runner Rides Runner. Okey. Kalau kata berminat nak pergi, tak pergi pun tak apa, kita akan masukkan sekali dan kita akan explain nanti bila ride tu. Jangkaan bulan 6. So hari ini buka pre-order sehingga 30 April. So berminat nak join kami ride secara eksklusif, ride kental tau, hardcore ha, dengan presiden team Bob YP untuk 2022 iaitu Din Soya, order baju hari ini. Okey, anda jimat banyak ni. Betul. Free balaklava, free minyak hitam. Beli, jangan tak beli. Assalamualaikum. Bye bye. Hai guys, assalamualaikum. Selamat petang. Okey, hari yang baik hari ni, cuaca yang baik. So sekarang ni saya berada di Takong Racing. Saya nak tengok motor saya apa cerita pasal hari tu saya tinggalkan motor saya, S-Man saya ni. Pasal Laboy kata barang saya dah sampai. Hari tu kan saya punya fork ni patah. Dia patah kat sini kan. Dengan apa ni, plate ABS tu bengkok kan. So alhamdulillah dah settle. Inilah rupanya fork saya yang lama dia patah kat sini. Nampak tu, nangis. Lepas tu dia makan kat sini kan. Jadi dah tukar yang baru. Alhamdulillah, terima kasih dekat Takong Racing kerana mempercepatkan urusan spare part saya. Lama juga saya tunggu barang. So belah kanan ni saya tukar yang baru. Yang belah kiri tu saya pakai balik yang lama lah. Pasal yang lama tak rosak. Lepas tu saya suruh awal servis minyak fork saya, pakai tebal sikit, bagi dia keras sikit kan. Baru sedap sikit corner. And then oil seal pun tukar baru apa semua. Lepas tu saya suruh awal check lah servis motor saya. Pasal kunci pula tak ada. Saya punya mileage almost 20,000 kilometer. Jadi ini apa nama dah tadi awal sebut, saya pun tak pandai. So benda ni dia dah makan. Nampak tu, dia dah makan dekat saya punya mangkuk belakang. Alright, so dah tukar yang baru. Dan saya punya belting, nampak tu, nasib baik suruh awal check. Dah makan. Pasal apa, saya duk rasa motor tu bila kelajuan yang maksima, dia ada rasa vibrate. Memang dia ada vibration sikit bila kita dah usik puli, usik roller apa semua ni. Mengikut kata para-para X-Marian lah. X-Marian eh, nama baru eh. So hati tak sedap, suruh awal check. Tu dia, nasib baik. So dah tukar belting yang baru, CVT pun dah servis. Motor je belum servis, pasal hari tu baru je servis. Lain apa lah awak kata tadi. Oh ya, yeah, saya punya ni problem ni, sensor ni awak kata dia still ada problem. Sebab belah dalam tu dia macam ada macam carbon lah. Dia dah makan tau. Saya pula terlupa nak cakap hari tu. So dia keluar kod apa lah, kod 15 ke kod berapa tak dekat panel. Jadi bila nak bawa, awak kata sama juga caranya sebelum ni, saya kena off saya punya traction control baru saya boleh bawa. Kalau saya on saya punya traction control, saya tak boleh bawa motor. Dia jadi macam overflow kan, jadi meletup, tak boleh jalan langsung. So walaupun dah tukar fork yang baru, tapi problem sensor kabel ni. So mungkin kena tukar sensor yang kot. Tapi tak apa, alhamdulillah janji dia dah terletak elok macam ni. Dah handsome sikit lah motornya kan. Kalau tidak terkulai dengan kabel tight, tak cantik lah.
lain tak ada apa, nanti kita try motor, kita tengok macam mana rasa selepas kita servis minyak yang tebal. Itu je lah. Lain tak ada apa, saya nak bawa balik T-Max. Okay, T-Max Abang Bob dah siap. Hari tu Abang Bob, alah apa hal buka kan. Hari tu Abang Bob tinggal T-Max kat Takong. So, jom lah. Okay guys, so inilah minyak ni yang saya pakai untuk Ford saya SDI-20, nombor dia 500ml daripada Raw Oil. So far minyak ni saya dah pakai dekat saya punya Y15 transformer saya dan juga Novo motor kerja saya. So harga dekat Takong Racing adalah RM47. So kalau korang berminat boleh datang dekat Takong Racing dapatkan minyak ni. Alright. Orang lain nak raya, dia pun nak raya juga kan. So tu dia motor kerja saya Novo. Sekarang ni dekat TK, saya tukarkan dia kasut raya. Depan dan belakang kasih baru sikit. So buat masa ni pilihan tayar yang ada dekat TK adalah Kenda Racing Compound 80-90-16 saiz dia. So depan dan belakang saya pakai sama saiz 80-90. Depan kalau ikutkan sebelum ni 70-80 depan. So saya saja bagi depan belakang sama saiz. Lepas tu ni saya singgah di NKS Sentul, saya beli apa ni, cover meter. Ni cover meter ni tukarkan yang baru. So itu sahaja, itu sahaja buat masa ni. Oh ya, yeah, saya suruh bos select check steering cone bearing pasal ada macam goyang-goyang sikit kan. Dah macam disco dah bila bawa Novo ni. So okeylah guys, tak ada apa. Hari pun dah mendung, nak kena balik cepat simpan motor, kalau tidak nanti kang basah pula. So kita ada beberapa hari saja lagi balance, lebih kurang dalam 3-4 hari untuk kita semua menyambut Hari Raya Aidilfitri. So saya Dan Soya mewakili tim Bob YP, mewakili keluarga tim Bob YP mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya minta maaf lebih kurang, minta maaf lah, lebih kurang minta halal lah. Orang kata kan, mana yang terlebih terkurang, terkata ke, terpotong tang corner ke kan, terfly ke kan. Itu je lah. Lain tak ada apa, siapa yang balik ke kampung hati-hati memandu, hati-hati bawa motor. Raya-raya juga, makan jaga. Jangan sampai sakit-sakit pula lepas dah naik raya kan, naik kerja. Lain tak ada apa, SOP pun jaga pasal raya-raya juga, COVID pun jaga juga kan. Alright, kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bye-bye.